akan membawakan lagu yang sudah aku pernah kebawakan dulu sebelumnya, judulnya My Way, dan kata beberapa orang lagu ini adalah penampilan yang terbaik aku waktu itu. Saya lihat Hudson malam ini berani keluar dari ekspektasi penonton. Berbeda malah dengan penampilan yang sebelumnya, perempuan lagi bolak-balik. Sekarang kamu jadi perempuan dulu, tiba-tiba muncullah si Hudson tanpa Jessica. For what is a man? What has he got? If not himself, then... Kenapa kamu kok bawa lagu My Way, ekspresinya kayak kayak orang marah? Awalnya banyak orang tidak menerima dengan kehidupan pekerjaan saya dan kehidupan sosial saya. Tapi saya tunjukkan bahwa saya diterima sekarang. Hari ini aku akan membawakan kembali lagu ini dengan konsep yang sedikit berbeda. Dan semoga aku bisa membawakan lagu ini lebih bagus dari sebelumnya. Oke pemirsa, saksikan penampilan aku sekarang juga.
My Way, My Way, My Way, Hansan. Wow, terima kasih banyak teman-teman. Wah, gak nyangka ya, ganteng-ganteng ternyata semuanya. Langsung saja, sekarang kita akan bertanya kepada Dewan Juri tentang komentarnya. Silakan, A.A. Arman Maulana. Hansan. Halo. Halo, apa kabar? Baru ketemu ya? Iya. Ada beberapa pitch yang kurang naik waktu jadi Jessica ya? Iya. Kalau cewek. Tapi kalau saya lihat, it's okay lah, it's okay. Karena saya lihat, kebetulan angle saya enak banget di sini lihat kamu dari kaca sini. Ekspresi kamu pada saat menjadi Jessica itu betul-betul seperti seorang cewek yang lagi apa ya? Ekspresi yang sedang mengeluarkan sebuah emosi gitu. Kadang-kadang memang pada saat penyanyi mengeluarkan sebuah emosi itu pitch kadang-kadang terganggu, tapi makanya tadi saya ngomong it's okay. Nah, yang saya hebat buat saya pada saat pergantian kamu jadi Hansan udah di depan, suaranya gokil lu ya. Nggak, karena terus terang men, saya seorang penyanyi aja pada saat suara asli masuk ke falsetto itu kadang-kadang suka switchnya tuh kadang-kadang susah gitu. Nah dia apalagi ini dua karakter antara suara cewek dan cowok. Jadi buat gue, lu punya talent yang sangat luar biasa dan itu harus dipertahankan dan lu syukuri. Itu talent dari Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat buat kamu. Thank you mas, terima kasih. Terima kasih banyak. Gokil lu ya. Gokil bener Hansan. Bukan gokil. Apa? G-O-K-I-L. Oh G-O-K-I-L. Gokil. Okay. Jokil ya. Pergi membunuh. Pergi mau, oh baiklah, terima kasih AA. Dan selanjutnya silahkan Mas Adi MS. Hansan. Ya mas. Tadinya saya khawatir karena minggu lalu buat saya salah satu penampilan kamu terbaik duet dengan Mas dengan Bung Bob Tutupoli. Saya masih terkesan sampai sekarang, itu penampilan yang kamu yang menurut saya terbaik ya. Tapi hari ini kamu ternyata bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Terima kasih. Saya terus terang kenapa saya katakan lebih baik, selain kualitas si Jessica lebih stabil ya, lepas dari masalah pitch yang tadi sudah disinggung oleh Arman ya, itu masih ada, tetapi lepas dari itu semua, waktu kamu secara total, secara penuh jadi Hansan, saya terkesima kamu ternyata ganteng juga loh. Thank you. Keren. Dan terima kasih Hansan. Iya. Terima kasih. Oh Hansan yang gantengnya. Sorry. Saya dari kemarin ada satu pertanyaan, masih boleh nanya ya? Oh, silakan, Omen. Silakan Mas Adi. Let's say kalau Brandon, dia menamakan diri dia penari, Putri Ayu penyanyi. Kamu mendefinisikan diri kamu sebenarnya apa? Bingung mas, semuanya deh boleh. Dia nari bisa. Kamu nari bisa. Nyanyi bisa. Bisa. Acting bisa. Acting bisa. Nyanyinya bagus sekali. Aduh. Ada dua lagi bisa, iya. Perempuan. Semoga kamu gak bisa nge-MC ya, ntar lahan kerjaan saya diambil lagi sama Hansan. Setuju. Saya sedang coba mbak. Setuju. Luar biasa. Apa pendapat kamu mengenai, apakah kamu pernah mendengar drag queen? Ya. Bagaimana kamu mengasosiasikan diri kamu ke peran seorang drag queen? Apakah kamu seorang drag queen atau? Oke, buat saya drag queen itu buat saya sebuah pekerjaan ya. Itu sama dengan lip singer. Mungkin kalau di negara di luar sana ataupun di sekarang di Indonesia sudah banyak mereka lip singer. Tapi mereka bekerja seperti teman-teman saya, mereka juga lip singer juga, mereka bekerja secara profesional. Saya lihat dan buat saya tidak gampang untuk yeah. menjadi seorang lip singer yang bagus itu tidak gampang yeah. karena dia harus menghayati lagunya, menjiwai si artisnya dan segala macam secara make up dan totalitas mereka adalah sebuah pekerjaan tidak gampang buat yeah. saya. Ya, di kita tahu di luar negeri drag show banyak sekali, bagus sekali. Dan di sini saya jarang, saya begitu melihat kamu, waduh, ini drag queen yang luar biasa. Tapi lebih dari drag queen, kamu biasa drag queen lip sync, yeah. ya umumnya.
kamu menyanyikan dan bisa dua karakter drag queen plus itu luar biasa. Terima kasih banyak Mas Adi. Dan selanjutnya silakan Teh Sarah Sehan. Ya, boleh tenang dulu semuanya. Silakan, Ratu Drag Queen. Ya, Mbak. Saya ingat nih penampilan ini waktu itu, ini salah satu penampilan kamu menurut saya pada saat itu yang terbaik, tapi yang sangat heavy, yang berat sekali. Pada saat itu kamu membawakannya dengan penuh emosi. Mungkin pada saat itu juga jam terbangnya di atas panggung Indonesia Mencari Bakat ini belum terlalu banyak ya. Dan mungkin pada saat itu kamu merasa harus membawakan piece ini untuk ada satu pembuktian atau ingin memperlihatkan sesuatu gitu ya. Tapi yang malam ini saya lihat, saya senang sekali karena waktu itu salah satu penampilan yang terbaik, tapi malam ini jadi bagus sekali karena kamu jadi tampilnya bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi lebih ke profesionalisme. Jadi sangat profesional kamu membawakannya malam hari ini. Pada saat itu di piece yang terakhir di mana kamu jadi Hudson, itu emosional banget menurut saya. Jadi kita yang ngelihatnya, walaupun bagus, kita ngeliatnya jadi gak nyaman juga karena terasa beratnya itu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan. Nah, malam hari ini kamu memperlihatkannya sebagai satu hiburan. Mungkin ada sedikit teatrikalnya juga. Penjiwaannya masih tetap kelihatan, tapi kamu gak terbawa emosi seperti saat itu. Jadi kelihatannya lebih nyaman kamu membawakannya. Kita juga ngeliatnya jadi lebih enak. Jadi malam hari ini yang kamu bawakan sekarang ini jauh lebih bagus daripada saat itu. Thank you. Terima kasih. Ya, sangat profesional. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Titi Schumann. Hudson. Halo Mbak. Sebenarnya tadi saya mau menyampaikan hal yang sama Mas Sarah, tapi saya salah nulis di sini. Dia nyontek barusan tuh kan. Jadi semua diomongin sama Sarah. Cuman nggak apa-apa karena dia memang kece. Jadi bukan apa-apa. Kita itu sehati Titi. Oh iya. Caku dong. Sehati banget. Oke. Jadi saya coba cari pendapat yang lain. Maksudnya basically sama. Karena mungkin saya ngerti banyak tekanan ya waktu itu, banyak tekanan, kamu baru muncul, Indonesia Mencari Bakat sangat diomongin di mana-mana, tiba-tiba ada Hudson, terus banyak orang yang mungkin iri sama kamu, dia mencela-cela kamu, kamu bilang kan dari sosial itu banyak yang mencela kamu, tapi menurut saya jangan khawatir, dari segelintir orang-orang itu ada jutaan orang yang mencela mengagumi apa? Kamu. Thank you. Ya karena apa namanya, sebenarnya gimana ya? Ngomongin mungkin yang nggak terbiasa dengan penampilan Hudson yang setengah-setengah perempuan laki, mungkin masalah tidak terbiasa, cuman kalau menurut pendapat saya ini adalah bentuk suatu kesenian karena dia adalah seorang seniman yang profesional. Jadi menurut saya itu adalah satu karya anak bangsa yang luar biasa, jadi nggak harus dicela-cela gitu loh. Iya, setuju ya. Kalau kita open minded, kita buka cakrawala berpikir kita, kita akan bisa menangkap keindahan kesenian yang ditampilkan oleh dia. Betul, ya kan? Setuju. Bukan tercela. Thank you, Mbak. Itu ya. Terus fansnya banyak banget ya di sini ya. Sampai mau ngomong aja ngantri dulu tepuk tangannya. Itu aja Hudson yang jelas. Bagaimanapun juga saya semakin kesini semakin mengagumi diri kamu. Ini Hudson yang menurut saya utuh, keren banget. Saya percaya semua orang pasti sayang sama kamu. Kamu harus percaya itu. Thank you. Baik, terima kasih banyak dewan juri. Hudson, itu tadi komentar dan analisa dari dewan juri. Tapi menurut kamu nih ya, dari penampilan kamu yang pertama dan sekarang, apakah ada perbedaan emosi yang dirasakan atau kontrol emosi yang berbeda, Hudson? Mungkin yang kemarin aku sendiri baru bawain pertama di sini, jadi mungkin aku belum bisa kontrol atau segala macam gitu. Nah, yang sekarang kan mungkin udah pernah aku bawain, dan aku harus bisa lebih bagus dari yang pertama lah. Betul sekali.